Assalamualaikum, salam ceria. Hari ini mari kita tengok ternakan Arnab di PPI BCH untuk hiasan atau untuk pet lah, binatang peliharaan, bukan untuk pedaging. Jom kita tinjau. Keturunan apa ni? Mini rack. Yang ni semua ni. Ke Perancis ah. Ni Perancis. Mudah tak jaga dia? Bawa sini mudah alhamdulillah bagi makan dia, ni. Ni bulu tak tebal lah sini eh. Ni bulu dia memang nipis. Mini rack. Mini ni sama ni. Ni ada Fafi yang 3 ekor ni Fafi, yang lain dia ni. Fafi mana mari? Fafi Malaysia ni. Ni ni yang lain, yang lain. Satu lelop. Tak jadi yang ini bah. Ni semua mini rack. Ini Puffy, mini rack. Tu New Zealand White. Tu Lion Head. Ni Holland Lock. Yang tu semua mini rack. Kita banyak Holland mini rack. Holland Lock mana? Ni. Mau macam mana telinga dia macam tu? Tak. Weh bang, mana ambil video? Ini semua anak-anak dia, anak-anak Puffy. Bukan anak Thai Arcus ke tu? Bukan. Anak dia? Anak dia. Tapi ni baru 2 minggu. Anak dia makan apa je? Anak dia susu je kan? Susu? Dia susu sampai sebulan lebih baru dia makan. Nisbah kematian dia berapa? Kalau tengok dalam Google tu 7 ke 10. Maksudnya? Kalau dia beranak eh? Dia beranak apa? Dia beranak kalau 6. Kalau dia beranak 6, satu akan mati. 6, satu akan mati? 5 hidup. Itu anak apa yang tu ni? Yang mana? Yang 6 tu semua jenis harap macam tu? Kalau baka perhiasan macam ni, dia beranak tak banyak. Dia 5-6 je. Ni baka perhiasan dia panggil? Baka perhiasan. Ni bukan. Kalau baka untuk pedaging, makan dia lain. Pedaging dia akan beranak 10 atau 12 ekor anak dia. Pedaging kita beri makan apa? Pedaging makan pelet biasa juga lah. Tapi kat sini sekarang pedaging dah tak ada. Pedaging kita dah hantar ke taman tuah semua. Nak tengok ada. Tapi yang telinga-telinga sengit tu ada ke sana? Ada juga. Dia orang dekat nak bela, jadi bagilah 2-3 ekor. Jadi entah kalau dalam berapa lama dia akan membiak ni, Bu? Satu bulan berapa banyak dapat anak? Untuk bulan ni kita dah stop kahwin dah sebab dia punya kandang terhad dah penuh. Dalam tu semua dah ada anak. Dia dah stop kahwin dah. Ya, bulan minggu lepas lah saya beranak. Ada 8 ekor lah. Satu mak tu 8 ekor tu? Satu ada 3 mak. Dia baka-baka perhiasan ni dia beranak tak banyak. Oh, gitu. Dia ada yang beranak 2 ekor, ada yang ni boleh masuk ekor. Apa dia punya musuh dia apa? Kalau baby, tikus. Kalau dia beranak kat bawah, tikus akan masuk dalam ni, akan gigit anak dia. Jadi sebab tu, bila bulu dia gugur, kita akan masukkan dalam ni. Jadi dia akan beranak dalam ni dia. Tikus ada. Bila bulu gugur tu, tanda dia nak beranak lah. Dia gugurkan bulu dia, tanda dia nak beranak. Tu ada anak. Tapi dia kan tak kena susu kan? Kita kena bantu kan? Nanti dia nak tengah susu, anak dalam ni. Masukkan dia dalam ni dan kita akan tutup dengan bakul ni. Tutup dengan bakul ni. Jadi ibu dia tak boleh pergi mana-mana, duduk dalam tu. Jadi anak dia susu kat bawah tu. Tak, betul ke dia memang tak pandai susukan anak kena kita ni? Buat masa yang banyak bela ni memang tak pandai susukan anak. Okey. Yang Tuhan jadikan daripada dulu-dulu tu, daripada mana daripada keturunan dia? Kat luar tu, dia pandai susukan anak. Yang jenis kita bela ni, sebelum ni, kalau tak buat macam tu memang semua mati. Yalah, anak boleh kat tu. Memang kena, mula-mula kita kena ajar. Tapi anak tak tahu. Ni, tengok kita letak bakul macam ni. Dia akan duduk dalam bakul ni. Anak dia akan duduk bawah ni je. Ni anak dia. Kita yang kena ni? Anak dia kecil, jadi kita ambil anak dia letak dekat titik dia macam ni. Nanti dia akan susu lah. Dia tak adalah nang mulu-mulu. Dia tak ada, dia buat tak tahu je. Cuma anak dia dah susu. Tapi ada tak ada terkempak anak dia mati ke? Tak ada. Buat masa ni alhamdulillah. Ni baka macam ni? Ini baka mini rat juga. Mini rat. Ini dia beranak awal. Dia umur dia baru 6 bulan dah beranak. Selalunya? Jadi anak dia kecil. Dia selalunya 7 bulan. Anak dia akan besar sikit lah. Anak dia akan besar sikit lah. Bila umur dia 6 bulan dah beranak, anak dia tak banyak. Seekor atau 2 ekor je. Jadi tak cukup umur tu. Tapi jadi sekarang jumlah berapa total? Total sekarang kita ada 73 ekor. 73 ekor? Dalam 73 ekor tu banyak mini rat lah.
Minirek keturunan Perancis. Haa, Perancis tu. Malaysia tadi apa? Malaysia tadi Fafi. Ni Fafi? Haa, ni Fafi. Malaysia ni? Wey, manja ke? Semua okey dengan orang ni? Haa, alhamdulillah kat masa ni. Tapi kalau tetamu datang, dia macam mana? Kita pergi dia makan ke? Dia macam ni, sekarang ni kalau petang-petang tamu datang ni, kita bagi lah carrot yang kita dah potong ni. Kalau dia orang masuk lah, dia bagi makan, dia orang bagi lah semangat sikit. Lepas lah beli makanan untuk anak ni, kita tak payah minta kat petak piran dah. Kita beli pelet apa semua ni, tak payah minta lah. Dia lepas lah. Hari apa je keluar? Ha, buat masa ni hari-hari keluar. Hari-hari keluar? Kalau hujan tu tak dapat keluar sebab dia tak boleh kena air hujan. Sebab aku berbunga perhiasan ni, kena air hujan dia akan jadi kurap. Kurap macam mana nak buat kalau kena? Ada ubat dia. Bukan guna minyak masak ke? Kalau minyak masak tu untuk biasa, tapi kita beli ubat dia. Tapi kalau minyak masak tu, mana berkesan ke? Belum try, belum pernah try lagi sebab kita memang selalu beli ubat kat sini. Eh, ubat dia okey mahal? Ubat dia RM6 je. Satu botol. Satu botol baru. Dia tak lari yang tak datang? Tak. Dia memang mendekat. Eh, dulu nak mula kita lepaskan dia agak takut-takut kan? Haa. Sebab kita dah biasa bagi dia dengan orang kan. Orang datang semua masuk alam ni bagi makan. Jadi dia dah tak takut dengan orang. Arnab, Arnab. Oh, dia buat bully kawan dia apa? Itu dia cacat daripada kecil. Cacat kenapa? Kaki dia sebelah dia serit. Oh. Yang ni dekat pusat tabiran air ke? Pusat Perniagaan Ikhwan PPI, Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes, bahagian Arnab punya. Di ujung ni, ujung yang ni apa ni, Acari Combat. Yang ni taman permainan. Permainan. Jadi Arnab ni kat sini. Siapa nak tengok Arnab ni, datang ke tepi ni. Cuma sekali apa? 73? Ya, 73 ekor. 73 ekor, dua kali. Ini yang kecil lah. Ni baru dalam 3 minggu macam tu. Ini 3 minggu. Tapi dah boleh... Dah boleh jalan, dah buka mata. Dah boleh pegang lah. Tapi masih menyusu lah ni. Ni masih menyusu. Dia putus susu bila? Dia putus susu sebulan. Bila umur dia dah sebulan, dia dah boleh makan. Dah kira dah boleh jual lah kalau kita nak jual. Kalau jual berapa? Kalau atas panduan Tan Reza tu, seekor 100 sebab ke mini rek ni. Yang yang umur yang dah 2 lah. Bulan macam ni. Yang dah 2 bulan ni, kira seekor 100. Aku? Ada orang? Alhamdulillah, 2-3 ekor dah jual lah. Jual kat mana? Jual orang yang datang tengok-tengok ni, ada je orang beli. Memang harga dia macam tu? Pasaran? Oh. Tapi kita tak ada iklan kat media sosial ni lah. Malam-malam macam mana penjagaan? Kita ada kunci? Tutup lah, ada kunci. Kunci ada mangga. Musuh tikus. Tikus saja. Kalau kat luar ni anjing lah, tapi dalam ni tikus je lah. Anjing tak ada kan? Anjing tak ada. Tak boleh tiap hari marah ni. Main kat sana je. Dek, main matikal. Tak boleh. Orang tu ramai tak? Dekat sekarang, lepas ada bersihkan ni orang makin ramai tak? Alhamdulillah. Tapi hari ahad lah. Nah, Sabtu ahad memang ramai. Sebab kita kuda pun kurang, jadi tu adik ambil letak kat basikal. Sebab kuda banyak pergi berserah. Lagipun kita dah buat. Memang satu hak memang ramai lah. Malam sebab hujan, kurang sikit lah. Tu, sampai jatuh tu. Okey, tu saja. Okey, terima kasih sudi menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.